Kita bakar-bakar. Mantap. Mantap juara-juara ya. Bos. Ini saya sudah bersama Pak Wawan. Terus dengan Pak siapa lagi? Pak Budi. Pak Budi ya. Pak Udo. Pak Udo. Mana Pak Udo? Nah, ini Pak Udo. Jadi kalau Pak Udo masyarakat sekitar sini ya. Iya, iya, iya. Tinggal di sini ya. Iya, iya, iya. Di kampung apa Pak Udo? Ini Kampung Cigadog ini. Kampung Cigadog. Iya. Kalau salahnya salah Cibaru. Jadi ini kan yang tahu betul nih Pak Udo ya. Iya, iya. Kasih di sini Pak Udo ya. Iya, iya. Jadi nanti untuk penembakan tolong dikasih tahu yang aman kemana ya Pak ya. Yang mana Pak? Iya. Iya. Ya, arahnya ya. Iya, iya. Iya, penting sekali ya. Kita diutamakan safety, keamanannya dulu gitu ya. Iya, iya. Keselamatan dan ya. Sih kalau dilihat dari lokasi emang kenyataannya itu untuk bebeknya udah kelihatan ada bukti. Gimana malam kira-kira? Tadi malam ini. Malam ini mudah-mudahan kita berhasil untuk bebek karena kasihan warga masyarakat petani juga gitu. Ini warga masyarakat Cigadog karena sawah sama kebun singkongnya hancur sama bebek. Mungkin berapa malam kurang lebih 2 malam lah ya, sawah 1 malam, mungkin malam tadi singkong yang habis gitu. Sekarang mudah-mudahan aja, kasihan sama warga masyarakat atau petani yang tanamannya habis. Perkiraan sama kalau bebek. Dilihat dari kerusakan ini berapa ekor Pak? Ya kalau dilihat dari kerusakannya lebih dari 5 ekor karena hasil survei dari pagi kelihatannya ini lebih dari 5 ekor. Mungkin karena ada keterlambatan atau jarang yang menyentuh lagi sama pemburu karena banyak satu sisi kerjaan, keduanya mungkin ada PSBB ya. Jadi masih keterbatasan untuk beraktivitas begitu ya. Untuk malam ini mudah-mudahan karena kita kasihan sama petani, mudah-mudahan bebek bisa kita dapatkan. Penghasilannya petani mungkin cuma dari hasil tani, terus padi, karena mungkin kalau dirusak padi atau tanamannya dirusak atau singkongnya dirusak, penghasilannya itu mungkin berkurang atau tidak didapatkan karena pohon singkongnya itu tumbang semua. Kira-kira kerusakannya itu berapa persen Pak? Ya kalau dilihat dari sawah sama yang itu diperkirakan adalah 60% lah hancur ini. Singkong udah pada gede, hancur juga. Satunya tani satunya petani Cigadog ini kan nanam singkong, sawah sama yang lain jagung. Sawah juga dirusak ya? Iya, dirusak, sawah dirusak. Juga ada kalau nggak salah tadi saya lihat ada 4 kotak juga udah habis. Aik termalah pare goblok. Atau kot malutnya. Ilunya. Pas begitu nih mah. Termalah pare aneh ya. Pas begitu arek nembak teh tadi parembula nih. Parembula iya. Pas begitu dibeledagan parem. Kau berkene emang. Gitu kan enggak. Iya. Baik. Hai, boleh. Tay mantar sama Nili. Udah mantar sama deket ini. Nah, boleh. Selfie jadi ayo ke operator.
ngiring alangkung. Marana. Nah, mana pet? Oh iya, belah mana jemput? Ayam boler kan di sawah. Boler, sawah boler. Boler, sawah boler. Boler, boler. Nah, kebun itu tadi udah betul ke caung udah sana. Oh, udah tamat tuh di situ. Anjir, termal aing ke parem. Nih, maktik, yur. Nah, enak. Kalauan untuk demurak, jangan dikit sorana. Ayo ke etik kait juga ya. Ayo kuat kan riwo atau dia atau parem bagoy. Aduh, kau udah pada apa biar kita? Eh kan udah parem mah. Persen kan sekarang opal lagi termal parem. Eh sugan teh mau kangen beli tuh orang cian siap kita bisa. Nopo. Eta saya capat cepi karena rekaman, kena rekam gua ngecek aing teh. Bon ku ribut teh ngarekam-rekam, ngarekam teh geus aing sadia datang di mana tombolna? Datangna deukeut bernya ti dinya. Iya pan eta jalanna. Jalan urang ka ditak. Pan sampo anu baradak teh di dinya di dongkaran teh. Tapi pik saya maya keun ya da ieu sih kana mah. Dua rombongan mun di sawah ieu cang datang. Nah, ini nih gani. Aduh. Ngagoeknya. Kumaya turun yang suara botramnya iya tong di ver mulain teh tong lah teh gede tuh gimana Pada pak aja. Waduh mantap ngiringa langkung mararanga jadi petani aman ya aman sisa dua ekor lagi kan pasti. Oke, siap. Jadi udah ada makan baru panggil lagi ya. Siap. Udah ada bekas makan baru kita dipanggil lagi nanti. Gila. Nanti ada coba rekamannya. Yuk kita evakuasi. Kita evakuasi. Talina bawa cenok. Kelarin. Ada emang segera kia. Di belah kiri. Sampai dekat. Kita bakar. Mantap jualan ya. Bos. Nih. Cium atau lu? Aduh, eta. Hei, ini langsung. Gimana, Pak? Ini. Babinya udah dapat. Alhamdulillah. Walaupun dapat satu, tapi ini udah mengurangi beban petani. Iring langkung. Iring langkung. Ini mungkin kalau tembakannya udah mantap walaupun thermalnya mati, ini seharusnya dapatnya 3 karena thermalnya mati. Ya alhamdulillah satu juga udah mengurangi beban untuk petani. Ya. Petani. Satu sisi mungkin satu hari atau dua hari lagi kita bisa survei lagi ke sini. Mudah-mudahan lebih dari ini kita harus dibuktikan ke warga masyarakat bahwa kita sama-sama untuk membasmi dari perbakin hama. Membantu ya. Ya, dari perbakin membantu khususnya dari ngiringa langkung yang selalu diminta oleh warga masyarakat. Saya betul. Terima kasih ke papa-papa perbakin. Ini babi hutan udah dapat walaupun dapat satu malam ini. Ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti ke depannya gitu Pak ya. Jadi hari ini kita cukup satu aja dulu Pak ya. Oke, siap. Makasih banyak nih. Jadi jangan sampai musnah lah ya. Ya. Kita kurangin aja ya. Iya, kurangin aja. Ngiringa langkung. Marah. Mantap. Gimana Mang Uro, senang Mang Uro? Ya, senang. Oh, mana di tukang besi ngegel. Kurang di hareup. Malah.
Ayam murah, dia 50 ribu. Ah, 50 ribu. Ayo, yuk, yuk, yuk. Wih, huh. Wih, kamu mau naik di luar nana aja. Kasau kan lah, naik kasau. Bang. Bro, tampil nih hari dah. Oh, gua tajam bau ngambung. Enggak usah kebon mangrove ya. Iya, rusak ya lu. Jadi habis kita nembak, evakuasi udah selesai. Berarti makan ya. Tadi teh keluar opatan. Makan ini saya seperti lapar Mas. Udah hari apa tadi? Karaoke. Eh, Pak, mau biar mantap. Bareng-bareng, Pak. Walaupun sedikit, tapi mantap. Ayo. Stop lah. Dar. Bos. Ayo, arek. Atau bos, ah. Arek. Terpal, Pak Budi. Terpal, mah. Bawa. Oh, panggil aku. Mantap coy. Gereng Kalangkung. Palango. Terus. Gereng Kalangkung. Palango. Malam gini rawayan lagi. Alhamdulillah.